Hai hai hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sela. Minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Kita buka dulu proyek baru, kemudian kita tambahkan video titik bitnya, pilih tambah, kemudian pilih bitnya seperti ini, klik di bawah seperti ini, di menu di bawah pilih ekstrak audio, kemudian klik audionya, pilih GPG potongan, dan kalian bisa ikuti titik yang di atas ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik checklist, pilih icon tambah, pilih dua foto dulu yang akan kita gunakan ya teman-teman. Untuk bitnya kita hapus dulu, kita ubah format dulu menjadi 9:16, dan untuk foto yang pertama tarik sampai ke titik yang pertama. Nah, untuk foto yang kedua atur aja durasinya sampai 3,5. Nah, jika sudah seperti ini, untuk akhirannya jangan lupa dihapus. Kembali dulu ke bagian awal, di foto kedua kita zoom sedikit seperti ini, tambah satu keyframe di awalan fotonya, ke bit kedua tambahkan keyframe, kemudian di bit kedua keyframe tetap ya teman-teman. Tunggu, kita ulang. Nah, seperti ini aja untuk zoomnya. Bit kedua keyframe tetap, bit ke tiga zoom fotonya, di tengah-tengahnya ini kita bisa pilih grafik. Nah, di tengah-tengahnya ini kita bisa pilih grafik, pilih yang keluar satu. Jika sudah, kita ke bit ke 6 4 5 6, di sini tambah satu keyframe, ke bit 7 tambah keyframe, perkecil fotonya. Di sini ke bit ke 7 8 9 10, di bit 10 kita perbesar fotonya. Bit ke 11 kita perkecil lagi fotonya. Pilih grafik, pilih keluar satu. Nah, jika sudah, untuk bit yang belum kita ada keyframe-nya, kalian bisa tambah keyframe tetap aja. Nah, jika sudah, kita akan atur jujur tipisnya dari keyframe pertama di bit di awalan foto kedua, di sini di dekat keyframe kedua tambah satu keyframe, geser fotonya ke bawah lalu ke kanan, tambah satu keyframe dekat keyframe pertama, kembali keyframe kanan, geser fotonya ke atas, tambah satu keyframe di sini, kembali keyframe kanan, geser lagi fotonya ke atas, tambah satu keyframe di depannya, kembali kanan, hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Kemudian kita ke bit ketiga dan kedua. Di sini saya contohkan sekali lagi, tambah satu keyframe di dekat keyframe ketiga, geser fotonya ke bawah lalu ke kanan, tambah satu keyframe di dekat keyframe kedua, kembali keyframe kanan, geser fotonya ke atas sampai kelihatan biru di tengah fotonya, tambah satu keyframe di sini, kembali keyframe kanan, geser lagi fotonya ke atas, tambah satu keyframe di depannya, kembali keyframe kanan, yang ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Oke, kan lakukan cara ini. Nah, lakukan aja cara ini sampai ke akhir foto kedua ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah, kita kembali dulu ke bagian awal foto kedua. Di sini bisa kalian perhatikan, ini bit kedua, ini bit ke satu, di tengah-tengahnya ini ada tiga keyframe,
Kita akan semutkan jijinya dengan cara tambah satu keyframe di depan keyframe pertama. Yang pertamanya ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Di bit kedua juga tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Di bit ketiga juga tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Untuk di titik bitnya juga lakukan hal yang sama, tambah satu keyframe depannya, ini hapus, tambah lagi, dan ini hapus. Nah, lakukan cara ini sampai ke bit kedua dari yang terakhir ya teman-teman. Oke, jika sudah, ini udah selesai, kita bisa salin aja ya teman-teman. Karena jijinya itu sama aja dan beatnya itu juga sama seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih ganti, kemudian gunakan foto yang ketiganya seperti ini. Nah, kita kembali dulu ke bagian awal foto kedua dan akhiran foto pertama. Di sini kita bisa lihat di sini ini 08, kita ke titik 0 di sini 20f. Kita bisa pilih efek di sini. Kita bisa pilih efek video. Kita ke bagian nightclub, pilih di bagian guncang, kemudian checklist, pilih sesuaikan, pilih kecepatannya, intensitas 15, ini 10 untuk kecepatannya, checklist, dan atur durasi sampai ke pertengahan bit seperti ini aja. Nah, seperti ini, kemudian salin, letakkan di bawahnya. Kita bisa pilih ganti. Kemudian kita ke bagian pembukaan dan penutup. Bisa pilih di bagian zoom berlian. Oke, halo blur aja ya teman-teman. Kemudian checklist, pilih sesuaikan, untuk kecepatannya atur sampai 50. Checklist, dan ini salin kedua efek ini, letakkan di antara foto kedua dan ketiga. Nah, jika sudah, kita ke titik 3, 4, 5. Nah, di titik 5 kita bisa pilih efek video lagi. Kita ke bagian nightclub. Kita ke bagian flash hitam ya teman-teman. Nah, kita pilih flash hitam, checklist, dan kita bisa pilih sesuaikan. Kecepatan kita full 100 dan kita atur sampai titik ke-6. Nah, jika sudah di titik bit 6, kita bisa pilih efek video lagi. Kita ke bagian pembukaan dan penutupan. Kita bisa pilih zoom berlian. Checklist, pilih sesuaikan. Di sini ukurannya kita full 100, intensitas 85, kecepatan 50. Horizontal 20, checklist. Dan kita bisa pilih letakkan sampai bit ke-7. Kemudian salin, letakkan di bit 8 dan 9. Nah, jika sudah, salin ketiga efek ini, letakkan di foto ketiga juga.
Oke, jika sudah, kita bisa kembali ke foto pertama. Kita bisa pilih efek video. Kita ke bagian percikan. Nah, kita bisa pilih di bagian bingkai elektrik. Checklist dan tarik efeknya sampai ke foto pertama. Nah, di titik yang terakhir seperti ini atau titik pertama. Kemudian bisa pilih sesuaikan. Untuk kecepatan senolkan. Untuk ukuran full 100, untuk intensitas 0. Untuk horizontal sampai ke 15 atau 20. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, checklist. Untuk fotonya, kalian bisa zoom sampai hitam-hitamnya hilang. Nah, kita bisa pilih efek di sini. Untuk yang pertamanya, pilih efek video. Kita ke bagian pembukaan dan penutupan. Kita bisa pilih di bagian ini ya, hello blur. Checklist. Pilih sesuaikan kecepatan sampai 50. Oke, sudah checklist. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa pilih efek terakhir, yaitu di bagian lensa. Pilih yang vignette. Dan ini sampai ke bit terakhir atau ke foto terakhir. Nah, jika sudah, kita bisa pilih akhirannya. Pilih aja video akhirannya. Nah, klik tambah. Udah selesai, teman-teman. Nah, ini bisa kalian tinggal ekspor aja ke template. Oke, segitu dulu tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum. Annyeong. Bye-bye.